Diketahui ada sebuah reaksi yaitu KMnO4 ditambah Ki ditambah H2SO4 menghasilkan MnSO4, K2SO4, H2O, dan I2. Di mana reaksi tersebut belum setara. Yang ditanyakan, bilangan oksidasi Mn berubah dari... Untuk menentukan bilangan oksidasi, meskipun Reaksi belum setara itu tidak akan mempengaruhi karena bilangan oksidasi tidak terpengaruh oleh angka koefisien yang ada di depan senyawa. Oleh karena itu, kita bisa langsung mencari bilangan oksidasi MN untuk masing-masing senyawa. MN di sebelah kiri panah yaitu dalam senyawa KMnO4. Maka bilangan oksidasinya yaitu KMnO4 mempunyai bilangan oksidasi 0 karena di sini senyawa KMnO4 tidak memiliki muatan apapun plus maupun minus sehingga langsung dimasukkan unsur K termasuk ke dalam golongan 1A sehingga memiliki bilangan oksidasi yaitu plus 1 ditambah unsur Mn yang dicari ditambah unsur O 4 kali O O itu memiliki bilangan oksidasi sebesar minus 2 sama dengan 0 Maka di sini MN sama dengan 8 dikurangi 1 MN sama dengan plus 7 Maka bilangan oksidasi MN di awal atau waktu dalam senyawa KMN4 di sebelah kiri panah itu sama dengan plus 7 Selanjutnya untuk senyawa Mn yang kedua atau yang berada di sebelah kanan panah itu adalah MnSO4 Nah sama seperti di KMnO4 Jumlah bilangan oksidasi MnSO4 itu sama dengan 0 Karena tidak memiliki muatan apapun Kemudian bagaimana cara mencari MnSO4 bilangan oksidasinya Mn apabila dalam kesepakatan yang diketahui itu hanya oksigen oksigen sama dengan minus 2 bilangan oksidasinya sedangkan untuk S itu tidak diketahui oleh karena itu kalian bisa menggunakan prinsip ini Mn ditambah SO4 sama dengan 0 Mn ditambah SO4 itu merupakan ion poliatomik di mana muatan SO4 sama dengan minus 2 minus 2 ini bisa kalian jadikan sebagai bilangan oksidasi untuk mencari MN sehingga di sini bilangan oksidasi SO4 itu sudah jadi satu yaitu muatan ini karena sesuai perjanjian Bilangan oksidasi jika senyawa tersebut memiliki muatan, maka bilangan oksidasinya adalah sama dengan muatannya sendiri, yaitu di sini minus 2 sama dengan 0, maka Mn sama dengan plus 2. Sehingga perubahan biloks Mn yaitu dari plus 7 menjadi plus 2.